wing 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 wing. Wow, 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 it's very nice. Selamat datang di channel Dika Petualang, tentunya di segmen Area Kucing. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya guys. Selamat menonton. Teman-teman, kali ini kembali lagi di segmen Area Kucing. Kita akan membahas bagaimana sih caranya membuat kucing kita menjadi penurut dan penyayang majikan. Ini dia adalah si Nami ya. Kita lagi apa ini berinteraksi, kita gangguin aja lah. Nami ini kucing yang sangat penurut ya. Dia berjenis kelamin betina. Dia suka diginiin, coba lihat. Biar kucing kalian tuh mau jinak, kalian harus sering-sering bermain. Caranya yang pertama adalah kita harus memberi pakan kepada si Nami atau kucing kalian dengan cara manggil, atau kita kasih kebiasaan-kebiasaan biar kucing kalian ingat sama suara kalian guys. Terutama saat kalian memberi pakan, tentunya dia akan tahu kalau kalian tuh baik gitu. Jadi megang-megang gini dia akan seneng. Dan kucing itu suka bermain ya. Yang kedua tipsnya adalah kucing itu suka bermain, jadinya kalian sering-sering ya seperti inilah, pokoknya kalian manja-manja gitu. Nanti lama-lama mereka akan jinak sendiri, itu otomatis. Terus yang ketiga, kalian jangan lupa sekali-kali kasih gizi untuk kucing kalian, mungkin cat food basah atau kayak liquid gitu, jadi kayak vitamin kucing. Mereka akan sangat-sangat senang dan bulunya tentunya akan lebat seperti ini. Gimana? Tentunya kalian bisa kan membuat kucing kalian jinak. Nih, kita kasih coba. Kasih vitamin ya, guys. Nih, snack buat kucing. Ayo, makan. Loh, dimakan kan? Dan saat dia udah mulai makan, dia akan mulai jinak, guys. Kita suruh dia berdiri pun dia akan menuruti kita. Coba kita suruh berdiri. Kita coba suruh berdiri. Nih, lihat dia akan. Tapi jangan sampai kalian tercakar ya. Jangan lupa motong kukunya juga. Nih, lihat. Kan dijilatin, tapi nggak digigit. Cuma dijilatin saja. Lama-lama kucing kalian akan menjadi sangat penurut. Oke, seperti itu tips dari cara membuat kucing kalian menjadi jinak. Tentunya kalian semoga menjadi majikan yang baik dan bisa menjaga hewan peliharaan kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dukungan di channel ini biar channel ini berkembang ya guys. Oke teman-teman, salam lestari, sayang hewan kalian terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Meo, oh lihat tuh aktifnya tuh. Oh. Loh, lihat tuh. Ini masih digigit tanganku, ini digigit tanganku dijilatin. Oke guys, sedikit perkenalan dari Nami guys. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.